Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pagi ini saya akan membagikan sebuah renungan tentang memelihara kesatuan tubuh Kristus atau hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan saya akan mengutip beberapa ayat yang saya ambil dalam Kitab Yohanes pasal 17. Kitab Yohanes pasal 17 ini terdiri atas 26 ayat dan berisi beberapa permohonan Yesus kepada Bapaknya tentang murid-muridnya. Demikian Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ini tertulis di dalam ayat 20 sampai 23. Di ayat 20 Yesus berdoa, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya yang pada waktu itu hidup bersama-sama dengan dia, tetapi juga untuk orang-orang yang kemudian di waktu kemudian menjadi percaya kepadanya karena pemberitaan mereka. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Yesus juga berdoa untuk semua orang yang menjadi percaya kepadanya sampai kesudahan zaman. Lalu pertanyaannya adalah, apakah yang Yesus doakan? Nah, di sini dikatakan di ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ini Yesus sedang berbicara tentang standar kesatuan tubuh Kristus. Itu supaya artinya memiliki standar seperti yang Bapa dengan dirinya. Nah, inilah yang harus dikejar oleh tubuh Kristus, yang harus diupayakan oleh tubuh Kristus untuk hidup di dalam kesatuan seperti Bapa dengan Yesus adalah satu. Lalu di ayat 22 di situ dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Kenapa? Tentu ada alasannya. Sesuatu diberikan tentu ada alasannya. Apa alasannya Yesus memberikan kemuliaan yang Bapa berikan kepada dia, lalu dia berikan kepada kita? Lalu di sini dijawab agar supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yesus tidak mungkin memerintahkan kita untuk hidup di dalam kesatuan kalau dia tidak memberikan kesanggupan, kemampuan, segala hikmat, kekuatan, apapun yang kita butuhkan, terutama saudara, kasihnya, karena dia adalah kasih. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terukur, kasih yang membuat kita berhenti untuk menilai manusia menurut ukurannya sebagai manusia, kasih yang juga membuat kita berhenti untuk menilai manusia menurut ukuran kita sebagai manusia. Nah, inilah yang dia berikan. Karena itu, supaya kita mampu, dimampukan untuk hidup di dalam kesatuan sebagai sesama tubuh dengan Yesus sebagai kepala. Nah, lalu kemudian di ayat 23 dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Yesus sedang berbicara lagi tentang standar dari kesatuan tubuh Kristus. Harus sempurna. Sempurna artinya kesatuan ini berbicara kesepakatan, kesehatian, kesepikiran. Jadi sempurna di dalam kesepakatan, sempurna di dalam kesehatian, sempurna di dalam kesepikiran. Saudara tahu apa artinya sempurna? Sempurna itu dia tidak bercacat, tidak bercela, tidak berkerut. Kalau versi Alkitab itu seperti itu, perfect. Jadi sempurna. Nah, kita inilah yang Yesus mau supaya kita kejar dan upayakan untuk supaya kita dapat hidup dalam kesatuan. Nah, pertanyaannya adalah, pernah nggak kita berpikir kenapa sih Yesus dari begitu banyak, dia kan lagi berdoa syafaat nih, dari begitu banyak pokok doa yang dapat didoakan. Kalau kita lihat ya, kitab Yohanes pasal 17 ini berisi beberapa permohonan, 5 permohonan, dan salah satunya adalah kesatuan. Berarti kesatuan ini menempati posisi yang penting di dalam hati Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus betul-betul concern terhadap masalah kesatuan? Yesus telah melihat bahwa di waktu-waktu, di hari-hari kemudian, gereja Tuhan akan kehilangan kekuasaannya, kuasanya untuk memenangkan jiwa-jiwa karena masalah perpecahan. Nah, sementara Matius 12 ayat 25 dikatakan, ini berkaitan dengan amanat agung loh saudara, ya, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Jadi bukan bisa binasa atau tidak binasa, tapi pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jadi sudah pasti, nggak akan pasti binasa, pasti tidak dapat bertahan. Inilah yang menjadi masalah gereja Tuhan pada hari-hari ini, yaitu adanya kesatuan. Ya, kita hidup di dalam perpecahan.
Atau mungkin kita nggak hidup dalam, kita merasa kita tidak hidup di dalam perpecahan. Kita berkata bahwa saya nggak bertengkar kok dengan saudara saya. Berarti saya kan nggak hidup terpecah. Belum tentu saudara. Kalau saudara tidak bertengkar dengan saudara, dengan saudara saudara satu tubuh saudara, bukan berarti saudara bersepakat, sudah bersehati, sudah sepikiran. Belum tentu saudara. Gitu. Jadi kalau dia tidak bertengkar bukan berarti berarti kesatuan itu sudah terbangun. Gitu. Tetapi saudara tentu tahu Yesus mengajarkan di dalam Matius 11 ya, ketika dia mengatakan kepada kita untuk belajar sebab dari dia, sebab dia itu rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Lalu Yesus selanjutnya mengatakan bahwa untuk memikul, kita memikul kuk yang dari dia, sebab kuk yang dia pasangkan kepada kita, berikan kepada kita itu enak dan bebannya pun ringan, katanya. Kenapa ringan? Kenapa enak? Karena Yesus ikut menanggung kuk yang dipasangkan kepada kita. Nah, inilah yang Yesus juga mau kita lakukan, sebab kita betul-betul sedang mengejar keserupaan dengan Kristus, supaya kita hidup di dalam kasih yang semakin sempurna. Kita ikut menanggung beban saudara-saudara kita ketika mereka di dalam kesusahan, kita ikut menanggung kesusahan mereka bersama-sama dengan kita. Ketika mereka, bukan hanya kalau mereka suka lagi bersuka cita, kita ikut bersuka cita, tentu itu kita lakukan. Tetapi berapa banyak orang yang mau menanggung beban saudaranya ketika mereka di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, di dalam kesusahan? Berapa banyak yang mau menanggungnya? Gak banyak. Kalau dunia ini, kalau lo lagi happy, kalau kamu lagi happy, saya ikut happy. Kalau kamu lagi menderita, mulai ditinggalkan. Tapi nggak begitu, itu tidak Alkitabiah. Kalau yang Alkitab ajarkan, yang Yesus teladankan buat kita adalah kita ikut menanggung beban saudara-saudara kita bersama-sama dengan mereka. Nah, inilah, dan ini membutuhkan kasih Kristus. Nah, kasih inilah yang harus mendrive atau menuntun kita atau menjadi penggerak utama, memotivasi kita ketika kita membangun hubungan dengan saudara-saudara kita, satu tubuh. Kita menjadikan Yesus sebagai kepala dari tubuh. Nah, inilah yang kita lakukan. Nah, sebenarnya begini, mungkin kita berpikir begini, bukankah Tuhan itu yang menciptakan perbedaan? Mana ada sih orang yang sama di dunia ini, yang hidup di bawah kolong langit ini, yang sama 100%? Gak ada. Mana ada sih orang yang gak berbeda? Betul saudara, perbedaan boleh-boleh saja, silahkan. Perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, silahkan. Tetapi yang menjadi salah atau menjadi kekeliruan, suatu kekeliruan ketika saudara menempatkan perbedaan-perbedaan tersebut melebihi atau di atas kepentingan kesatuan tubuh Kristus. Nah, jadi kita terlalu banyak, terlalu sibuk menyoroti perbedaan-perbedaan. Demi apa? Memuaskan ego. Itu bicara ego kita. Kita kemudian bergeser. Yang pada waktu awal kita percaya kepada Yesus, kita menjadi orang-orang yang kristosentris, kemudian bergeser menjadi orang-orang yang egosentris. Semuanya tentang saya. Saya lebih hebat. Saya punya kepentingan yang lebih daripada yang lain. Saya lebih berhikmat daripada yang lain. Saya lebih berpengetahuan daripada yang lain. Bahkan gereja-gereja bilang jemaat saya lebih banyak daripada jemaat gerejamu. Hello. Sebenarnya kita harus, satu hal harus kita pahami, bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi kalau hari ini kita memiliki hikmat, bukankah hikmat itu datang dari Roh Allah yang memberikan kepada kita? Kalau kita hari ini masih beroleh kesehatan, kekuatan, kesanggupan, segala pengetahuan yang kita miliki, itu semua juga bersumber dari Allah. Sebab Alkitab mengatakan Allah adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari kehidupan kita, dan sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Termasuk jemaat. Kalau gereja Tuhan bilang berlomba-lomba di dalam jumlah jemaatnya. Kalau kita belajar, kita mau membuka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, di situ dikatakan bahwa tubuh Kristus itu hidup di dalam kesatuan. Mereka hidup di dalam persekutuan. Mereka hidup di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka hidup di dalam ketika mereka memecahkan roti dan berdoa. Dan di ayat 47 ditutup dengan, dan Allah setiap-tiap hari menambahkan jumlah mereka. Jadi bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita yang terlalu hebat, tapi semua karena kasih karunia Allah. Jadi janganlah bermegah gitu. Ketika kita bermegah, kita merasa diri lebih hebat daripada orang lain, lebih superior ya daripada yang lain, konflik mulai terjadi, masalah-masalah mulai terjadi.
Jadi betul bahwa Allah mencintai keberagaman, perbedaan-perbedaan itu juga Allah yang izinkan terjadi. Karena Allah memang menciptakan kita nggak ada yang sama di dunia ini. Gitu. Tetapi pahamilah dan lihatlah dengan satu perspektif yang benar bahwa perbedaan-perbedaan atau keberagaman itu diciptakan oleh Allah supaya kita hidup saling memperkaya satu dengan yang lain. Nggak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Kita memerlukan saudara-saudara seiman kita untuk saling menopang, untuk kita saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu yang dimaksudkan ketika Allah menciptakan kita menjadi orang-orang yang beragam dan memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, sebaliknya, lalu apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu ke depan? Marilah kita melihat satu hal ya, satu fakta bahwa yang mempersatukan kita hari ini sebagai satu tubuh adalah kesatuan iman kita. Ketika kita percaya, mempercayai Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya kepada Allah Tritunggal. Lalu kita percaya bahwa Yesus Kristus telah meninggalkan kemuliaannya di surga, berinkarnasi menjadi manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Lalu kemudian hidup dalam ketaatan, bahkan ketaatannya sampai mati di kayu salib, supaya oleh kematiannya kita beroleh kehidupan. Kita ditebus dari segala dosa-dosa kita. Itu Yesus yang sama. Dan Yesus yang sama juga yang kita percayai. Dia telah dibangkitkan. Supaya kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kita memiliki satu Alkitab yang sama. Jadi mari kita soroti hal itu dan kembalikan segala pusat. Jadikan Yesus sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Dan hal-hal yang kita sedang bangun pada hari-hari ini sebagai gereja Tuhan. Berfokuskan kepada Kristus. Dalam segala sesuatu kembali kepada Kristus. Karena ini berkaitan dengan amanat agung. Yesus pernah mengatakan, aku memberikan perintah yang baru supaya kamu saling mengasihi. Mengasihi ini berarti sedang terus bergerak menuju kesatuan yang sempurna. Supaya dunia ketika mengetahui bahwa kamu mereka melihat kamu hidup saling mengasihi, mereka tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Artinya penginjilan sudah selesai separuh jalan, saudara. Ya, jadi Yesus juga mengatakan bahwa kesatuan ini yang harus diupayakan. Jika itu bisa dimulai dari saya, maka mulailah dari saya. Jangan tunggu orang lain. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Tetapi saya tidak berubah. Tapi berubahlah dari saya. Dan perubahan itu selalu dimulai dari saya. Jangan menggunakan kebenaran itu yang harus kita beritakan kepada yang kita beritakan kepada orang lain. Kita jadikan senjata untuk menyerang dan menjatuhkan satu dengan yang lain. Hiduplah dalam kesatuan dan jadikan Yesus sebagai pusat dari seluruh kehidupan gereja kita, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Maka kita akan melihat bahwa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Angka keselamatan baru 10,48% berdasarkan Badan Pusat Statistik di tahun 2023 akan bergerak terus. Sampai seluruh negeri ini mendengar nama Yesus. Dan kita akan melihat tuayan yang besar yang akan kita tuai. Di hari-hari ini, di akhir zaman ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau telah memberikan kemuliaan yang Kau berikan kepada Yesus dan Yesus memberikan kepada kami. Supaya kami beroleh kekuatan, kemampuan, kesanggupan, segala hikmat dan kasih-Mu yang agape itu yang tidak bersyarat, yang tidak terukur itu supaya kami dapat hidup dalam kesatuan. Buat kami melihat saudara-saudara kami dengan cara yang berbeda pada hari-hari ini Tuhan. Kami melihatnya seperti Engkau melihatnya. Satu jiwa berharga, kesatuan tubuh Kristus menjadi syarat yang mutlak untuk terjadinya satu kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, kami mau berkomitmen setelah kami mendengarkan message pada pagi hari ini. Kami mau berkomitmen untuk hidup di dalam kesatuan. Berhenti menilai saudara-saudara kami menurut ukurannya sebagai manusia. Berhenti menilai saudara-saudara kami dengan ukuran manusia kami. Tetapi kami akan melihatnya, mengasihinya, menolong mereka, membantu mereka. Hidup menanggung beban yang sama, suka duka bersama sebagai satu tubuh. Maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Bukan hanya terjadi pada orang-orang di sekitar kami. Tetapi seisi negeri ini akan mengalami Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.